Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sepriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silakan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Indonesia dihebohkan dengan pembahasan agama Bahai, mulai dari ustadz, ulama, bahkan pejabat pun juga ikut bersuara mengenai agama Bahai ini. Teman-teman juga banyak yang berkomentar di setiap video yang saya upload, "Bang, bahas agama Bahai dong." Sebenarnya agama Bahai ini mulai dibicarakan di sosial media setelah Menteri Agama Indonesia yang menjabat saat ini mengucapkan selamat hari perayaan yang dirayakan oleh agama Bahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB. Suatu hari pembaharuan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari. Banyak yang protes terhadap Menteri Agama terhadap apa yang dia lakukan itu mengenai ucapannya. Padahal di Indonesia itu ada 6 agama yang resmi secara legal diakui oleh negara, dan di deretan 6 agama itu tidak ada yang namanya agama Bahai. Jadi wajar saja warga masyarakat Indonesia heboh terhadap apa yang dilakukan oleh Menteri Agama tersebut. Yang membicarakan mengenai hal ini bukan hanya orang-orang biasa, melainkan pejabat dan juga para ulama pun bersuara mengenai hal ini. Salah satu ulama ataupun dai yang menjelaskan mengenai agama Bahai ini di sosial medianya yaitu Ustadz Adi Hidayat. Beliau menjelaskan secara rinci dan lengkap apa sebenarnya agama Bahai itu. Dan berikut ini adalah cuplikan singkat penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Syekh Muhammad Khadr Al-Husain, Syekh Grand Syekh Al-Azhar. Ya, Grand Sheikh ya Al-Azhar, Al-Azhar Al-Sharif ya. Namanya Sheikh Muhammad Khudr Hussein ya. Itu punya satu kitab namanya Rasail Al-Islah. Rasail Al-Islah, atau kita tuliskan dalam bahasa Latin disambungkan Rasail Islah. Rasail Islah di juz yang kedua. Kalau ada kitabnya teman-teman bisa cek ya, halaman 188. Itu dengan tegas mengatakan setelah beliau menganalisis ya, merinci, kemudian melihat tujuan-tujuannya, bahkan ditinjau dari sejarahnya, ini orang ini siapa, Ali Muhammad Syarozi ini, gitu kan? Tiba-tiba bawa pemikiran ini, situasi saat itu bagaimana, bagaimana pengaruh lingkup politik global pada masa itu, bagaimana kemudian pandangan dia global terhadap Islam dan sebagainya, sampai menyimpulkan bahwa ajaran ini, kata beliau, memang sengaja diciptakan untuk merusak Islam. Ya, karena di antara ajaran-ajarannya itu menakwil dengan seenaknya, memberikan pandangan-pandangan dengan seenaknya terhadap bahkan ayat-ayat Quran ya, berita-berita informasi, ayat-ayat firman-firman yang disampaikan dalam Al-Quran ya, seperti misalnya menafsirkan ya 11 gemintang yang bersujud ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam dalam mimpi itu, yaitu adalah 11 imam ya. Kemudian ditafsirkan rembulan dengan Fatimah ya, kemudian ditafsirkan macam-macam lah gitu ya. Jadi banyak sekali tafsiran-tafsiran sampai juga membawa syariat sholat tapi sudah dimodifikasi dan sebagainya, sampai beliau berkesimpulan ini memang dimunculkan untuk merusak ajaran-ajaran Islam sehingga masyarakat muslim ya itu sedikit banyak bisa terpengaruh dan melihat, oh ini loh ya, ternyata ada pilihan dalam berislam itu, yang sholatnya bisa cuma 3 rakaat saja ya, dalam tanda petik gitu kan, yang hajinya begini ya, yang puasanya cuma 19 hari, usianya juga terbatas dan sebagainya. Bagi kalangan awam yang mungkin tidak mengerti ini bisa bermasalah. Karena itu beliau menfatwakan bahwa ini menyimpang ya, bahkan menghukumi kafir. Kafir saja keluar dari Islam. Ya, kalau memang ada yang muslim dia menganut ajaran ini maka dihukumi murtad. Ya, tapi kalau dia memang bukan muslim menganut ajaran ini maka terpisah, tertutup, terhalang ya, kafir.
Itu tadi penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, dan video lengkapnya bisa ditonton di channel YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat. Jadi sesuai dengan penjelasan Ustadz Adi Hidayat melalui referensi kitab yang beliau ambil tadi, bahwa agama Baha'i ini adalah agama Islam yang dimodifikasi oleh orang-orang Baha'i ini. Mereka menakwilkan seenaknya dalil-dalil yang ada di agama Islam, baik itu dari Al-Quran dan juga lain-lainnya. Bahkan tadi juga ada penjelasan bahwa mereka itu juga sholat, tetapi sholatnya bukan 5 waktu, melainkan sholat 3 waktu. Ini udah jelas sekali bahwa ini adalah Islam yang dimodifikasi oleh mereka. Dan di sosial media itu juga beredar sebuah video yang memperlihatkan orang Baha'i ataupun orang-orang yang menganut agama Baha'i ini sedang melaksanakan sholat, dan sholatnya pun juga gerakannya dan tata caranya berbeda. Bukan hanya sekedar 5 waktu ataupun 3 waktu itu yang berbeda. Testified the personal God but him is the kingdom of revelation or creation. He entered her manifesting with the day spring of revelation, who converse and sign at room supreme horizon, had been made shine. The Lord three grand mysteries now passing and spoken through the call of the Lord and heaven, and on earth, who the possessing come. By 10 divine glory, the minions are God, the Lord of all men, the possessor of the throne, and I, the Lord below. Exalted art thou above my praise in the praise of anyone beside me. Above the description, in the description of all on heaven and all on earth. Disappoint not, O my Lord, in the thought of the beseeching fingers, come to the hymn of the mercy and the grace of the whole of those who show mercy at the most merciful. I testify to the unity, to the oneness that to our God, that there is none regard but thee, thou hast verily revealed the gospel of the covenant, and open wide the door of thy grace to all the children of heaven and earth. Blessing in peace, salutation, and glory rest for the loved ones, whom the changes and judges of the world have granted from turning unto thee, and of giving their all, in telling God righteously, all the truth, the ever forgiving, the all bountiful.
Oke, itu tadi videonya guys ya, udah jelas ya bahwa itu adalah sholatnya umat muslim yang dimodifikasi oleh orang-orang menganut agama Bahai. Sebenarnya kita di agama Islam itu diajarkan bagimu agamamu dan bagiku agamaku, tetapi dalam hal ini berbeda karena ini bukan agamanya orang lain, tetapi agama kita yang ditakwilkan seenaknya sendiri oleh orang-orang yang menganut agama Bahai. Maka disitulah letak kewajiban kita sebagai umat muslim untuk mengingatkan kepada adik-adik kita, teman-teman kita, ya minimal keluarga kita lah, agar tidak terjerumus pada aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Ini nanti saya salah ngomong bahaya juga, nanti keciduk bahaya dong. Cut dulu. Ya kita jadikan aja bahwa ini sebagai pengingat buat kita bahwasanya pendidikan akidah itu penting sebagai benteng diri kita agar tidak terjerumus pada aliran yang menyimpang dari agama Islam. Dan juga pendidikan fikih itu juga penting, entah itu fikih sholat dan juga lain-lainnya. Yang punya adik ataupun yang punya anak, ya sejak dini memang bagus pendidikan dasar itu adalah pendidikan agama. Jadi jangan ragu untuk memasukkan ke pondok pesantren yang memang sesuai di sana dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oke, cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.